Heboh, aksi aktivis membawa sampah ke balai kota, ternyata ini alasannya. Sekelompok aktivis lingkungan menghebohkan warganet atas aksi yang dilakukan. Yang viral dan diunggah oleh akun TikTok @tasik_harapanrakyat.com memperlihatkan seorang aktivis mengirimkan tumpukan sampah ke depan kantor balai kota. Kejadian itu terjadi di balai kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Terlihat dalam segerombolan orang sedang menurunkan sampah yang mereka bawa menggunakan mobil pick-up. Sontak halaman kantor wali kota yang bermula bersih berubah menjadi lautan sampah dan sangat kotor. Hal itu dilakukan sekelompok aktivis sebagai bentuk unjuk rasa karena keluh kesah terkait permasalahan sampah di Sungai Ciwulan. Peristiwa itu mengundang komentar dari warganet. Jempol untuk keberaniannya, komentar warganet. Keren, ini baru namanya anak muda, timpal warganet lain.